Oke. Kenapa ada ininya? Ah, itu harus terbiasa kan, karena ebek kobra. Harus ada lidahnya. Ada kobranya. Harus tetap ada kobranya. Udah langsung ngobrol aja nih kita. Lupa yang pada sahabat Oto. Nah, sahabat Oto sekarang berdiri lagi di Otopo juga ada Cengkareng. Benar. Kedatangan Bang Ebel Kobra. Terima kasih Kak Didi. Keren banget Oto Project. Iya, sebelumnya kita udah pernah nih pasang mau untuk bener. Mobil HRV. HRV kemarin masih ada. Iya, masih ada ya. Gimana masih ada. Sejauh ini? Sejauh ini dari apa dari kemarin kan banyak banget tuh beberapa yang dipasang, salah satunya ada karpet. Mm-hmm. Karpet masih aman, masih bagus banget. Udah gitu kalau kotor cuma dilap doang. Mm-hmm. Terus ada mika-mika segala macam tuh masih aman Kak semuanya. Karena aku jarang pakai banget kan, istriku yang sering pakai mobil itu. Tapi istri happy ya. Happy banget pakai mobil itu, makanya pas gue dapat mobil dari hamba Allah nih, lu tau gak nih gue dapat dari hamba Allah nih? Itu dia, ini beneran gak sih hamba Allah? Ya Allah, Allah gak gimmick ngapain gue kalau gimmick? Wah, gak ada, ya beneran ini, gue juga gak tahu sampai sekarang belum siapa. Juga. Belum ketemu, gue gak tahu siapa, makanya gue serahkan langsung ke Oto Project mobil ini gitu, gue biar bisa mendekorasi mobil gue jadi indah dari hamba Allah itu gitu. Bang bilang dong hamba Allah, gue juga pengen. Nah, ntar gue kenalin dah, gue juga sampai sekarang gak kenal sama dia. Iya. Terus gimana sih ceritanya tiba-tiba bisa dikasih mobil? Ya pokoknya gitulah, pokoknya di telepon aja sih gua. Di telepon? Di telepon, pokoknya udahlah Bang Ebel katanya kalau mau dia pengen ketemu sama gua. Cuman kata gua takut lah kalau orang mau ketemu mau ngapain gitu kan gitu. Padahal kita enggak boleh seujun kan sebenarnya. Cuman gua terlalu seujun, gua takut banget. Iya, was-was. Karena tiba-tiba dia mau ngasih sesuatu gitu loh. Kalau enggak percaya kirim KTP. Saya kirim KTP istri saya. Datang beneran satu minggu ke depan. Dua hari nelpon, habis itu datang. Datang. Itu ngasih KTP nggak takut? Nggak takut sih. Gunain. Ya, itu kan KTP palsu sebenarnya. Pas bener baru saya bilang, ini beneran bang katanya. Oh ya udah kirim KTP istriku yang baru kan, gitu ceritanya. Tapi orangnya di mana sih bang? Orangnya daerah Kalimantan. Tapi bener-bener ini ya profil WhatsAppnya pun hamba Allah ya. Hamba Allah tulisannya. Dan nggak itu timnya dia. Mak timnya dia, orangnya nggak ada ngasih saya nomor. Gitu. Jadi ini benar-benar nggak tahu sama sekali ini siapa orangnya, gitu. Sama sekali nggak tahu ya. Makanya saya langsung modif sini motornya. Ini apa aja sih yang mau dimodif nanti? Nah, kita bakalan pasang karpet Max Matte. Apa pastinya. Tuh? Karpet Max Matte. Karpet kan udah pernah kita. Oh, karpet Max Matte itu yang kemarin. Iya, yang kemarin Ebel tuh yang gampang banget dibersihkan. Bener. Udah gitu kalau misalkan kalau ngerokok tuh jatuh ke bawah nggak bisa kebakar. Iya. Cuman dilap doang. Itu dan keren. Juga dia kalau misalnya ketumpahan air dia nggak akan ke bawah. Kerembes bener banget. Apalagi nah, terus akan ada engine heat insulation. Apa itu buat apa? Akan meredam panas di dalam kap mesin. Nah, itu kepenting banget itu. Mm-mm. Udah gitu kok bisa enggak tikus enggak gigit kan? Tikus enggak gigit dalam mesin gimana? Di atasnya gitu ya? Iya, di atasnya itu enggak digigit enggak dia? Kalau ke atas sih tikus enggak bisa masuk sih, Bang. Kalau dari bawah. Oh. Tapi kita crank guard untuk Brio, kita masih proses. Nanti kalau misalnya kita udah ada, kita bakalan kabarin Bang. Harus tuh, harus. Biar tikus enggak masuk, gua tuh takut. Sekarang gua pakai semprotan-semprotan gitu, ada membasmi tikus gitu biar enggak masuk ke mobil. Takut kan kabel-kabel itu. Oto Project bikin dong biar enggak masuk tikus. Iya, gitu. Sebenarnya Oto Project itu udah punya crank guard untuk mobil-mobil lainnya. Oh, lagi. Mesin bagian bawah. Bener. Tapi untuk Brio kita masih proses. Oke, okay, saya berharap. Kita juga Brio baru ya. Benar, ini Brio baru 2024. Terus kita bakalan juga pasang ini spoiler nanti di belakang. Oh ada, iya nih saya. Sporty gitu. Benar. Depannya ada juga nggak sih Kak? Di depan kita bakalan ada juga nanti front lip sama rear diffuser. Nanti kita bakalan pasang di belakang. Terus kalau di dalamnya kita ada door sill plate itu Bang yang ada tulisan Brio. Keren. Lampu. Iya. Mantap nggak? Keren banget. Tapi lu ada nggak sih yang di sini nih buat gimana? Lampu di sini? Oh itu nanti. Keren tuh, kasih lampu tuh. Nanti kita cek. Terus selain itu kita bakalan pasang shark fin. Itu yang di atas bangke hiu-hiu. Kalau oh iya benar, aku bilang hiu kataku. Aku kan gak tahu ya kerennya. Iya. Hiu kataku. Ada benar, hiu-hiu, kan? Terus door handle, outer handle. Yang outer handle? Mm-hmm. Apaan itu Kak? Yang di bagian gagang pintu. Ah. Nanti kita bakalan kasih covernya. Supaya nanti gak akan gores-gores tuh deket pintu. Emang Oto Project keren bro. Jadi lebih keren juga tampilannya. Bagus tuh. Terus bakalan ada console box nih Bang. Nah, itu di dalam jadi kayak ada iya, jadi kan bisa naruh barang apa gitu di situ. Iya, bener-bener tangan juga.
juga. Berarti semuanya auto project ini banyak banget ya, lengkap semua di sini ya? Iya. Makanya kemarin Bang Ebel udah bawa HRV, sekarang udah bawa Brio. Brio. Selanjutnya bawa apa lagi? Jeep saya bawa. Oh, bawa Jeep. Sama Jimilin saya bawa nanti. Oh, Jimilin. Jadi nanti ini tanding pakai mobil ini enggak, Bang? Enggak dong. Enggak ya. Saya mah nanti pakai mobil HRV agak gedean kan. Kalau ini kan buat istri saya, Kak, rencananya, Kak, saya istri saya ini. Karena saya bilang, ya udah yang kan HRV udah punya kamu nih. Mm. Udah kamu pakai yang Brio, aku yang pakai HRV, kata aku gitu. Ya udah yang enggak apa-apa gitu aja. Gua enggak tahu, Bang. Kok bisa ya ada orang begitu ya? Iya. Sebaik itu. Amal apa sih lu pas umroh, doa apa sih pas umroh kemarin? Enggak ada sih gua berdoa, enggak ada doa sih gua. Gua cuma doa pengen jadi Om Deddy, tapi Ahmad sama Deddy Kubujer udah gitu doang. Kan udah botak ini. Iya mah ini kan lagi implan gua rambut gua ini kan lagi diimplan kan. Kenapa enggak kayak Om Deddy aja biar sama gitu. Nah, beda kan itu kan. Dia mah rezekinya seperti ini, saya nyari rezeki saya seperti ini gayanya. Makanya saya diimplan aja dah kata saya gitu. Pilih kalau mau kayak Om Deddy atau gondrong kayak Bang Pras. Nah, saya mau pengen jadi Vincent Desta aja. Vincent Desta. Berganteng banget abang gue itu, keren pokoknya. Itu salam ya dari Auto Project. Siap, ya. Pasti. Okay, saya salamin sama Vincent dan Desta. Nah, kalau gitu nanti langsung aja nih sekarang kita lihat gimana pemasangannya. Mantap, Bro. Pasti ya. Keren ini hasilnya. Yuk, langsung aja kita lihat, Bang Ebel. Sini, yuk kita lihat yuk. Ini pemasangan apa tadi nih? Ini pemasangan rear diffuser bagian belakangnya. Jadi kayak lebih bulky gitu kan bodinya. Iya benar Kari, biar agak gede sedikit gitu kan. Iya. Ini kan mirip banget sama ini ya Kari, Brio apa namanya ya? RS gitu loh. Hmm. Jadi kalau misalkan dikasih itu tuh kayak gede aja kayak RS gitu. Iya. Saya tadinya pengennya minta logo yang ini Kari, Honda. Iya. Sayang banget gak ada. Keren banget Kari. Ini bisa bertahan berapa lama Kari? Berapa lama Pak? Kalau ini sih selama kita pakainya rawat dan benar, pasti sih bisa awet. Iya. Iya Bang, tapi kuat juga kan Bang, pasti dilem kan lagi kan? Iya. Iya, saya takutnya 2 tahun, 3 tahun tuh, tapi insya Allah sih kuat sini. Kalau misalnya apa kabarin kita lagi ya? Iya pasti Kak. Tapi kemarin aja kuat semua kok Kak. Iya. Kiri, apa, muka segala macam, iya. Keren Kiri, makasih ya. Masalah Bang Edel. Wih, sangar bro. Mantap ini bro. Oh gitu ya om ya maksudnya. Wih. Wih, pas kan? Pas ya. Ini nggak apa-apa om, nggak kekencangan ya om. Aman. Yakin lu? Iya, siap. Aman. Nah, aduh, aku takut om, hati-hati om. Nggak usah khawatir, bang. Makanya kita benar-benar memperhatikan tuh biar presisi gitu. Oke, benar-benar. Sebelum kita jual atau project tuh biasanya kita bikin dulu nih produknya, nggak pas nanti lah kita tunda dulu nih. Pas benar-benar. Pantasan Kari itu kalau misalkan ini. Kata saya kan Kari, saya pengen ini, ntar dulu ya, saya mau ini dulu, diukur dulu segala macam, gak sembarangan juga Kari ya. Bahkan kalau auto project itu beda 0, berapa mili aja kita tunda dulu. Tunda dulu ya? Iya. Aish, saking itunya ya. Tapi ini presisi banget Kari ya. Iya, udah presisi. Get over here.
pada akhirnya kita selesai nih melakukan pemasangan. Benar banget Kak, gue senang banget, alhamdulillah. Berapa jam tadi kita, ternyata hasilnya luar biasa yang gue lihat. Karena Bang Ebel juga ternyata banyak lagi nih pasang aksesorisnya. Iya, karena nambah. Benar sekali. Karena gue ngelihat ada sesuatu yang harus kita tambah gitu loh, biar menambah estetika mobil ini gitu. Tapi yang pastinya itu berarti atau project tuh bisa menyempurnakan estetika mobil ini ya. Benar, ya? benar. Setuju gua. Nah, kalau gitu langsung aja nih kali kita review dari ya. Depan. Dari depan. Kita sudah pasang front lips. Nih, dari depan kita sudah pasang ini ya. Buat apa? Agar misalkan ketabrak apa orang, lecetnya di sini dulu. Gokil. Ini mau nabrak apa aja bebas nih, Bro. Iya, dan juga ini penampilan mobilnya lebih sporty lagi, lebih bulky lagi ya Bang. Benar. Jadi ini Bang Ebel sudah kita pasangin yang glossy black di bagian depannya. Idola banget gua. Oke, okay. Terus ada wiper Bang. Ini wiper nih, langsung dari Otto Project. Iya. Ini keren, tadi kan cuma besi, sekarang ini karet Kak. Jadi nggak takut patah gua. Dan itu udah lentur banget, jadi nggak akan gores kaca. Bener. Wiper juga udah kita pasangin dari Otto Project. Terus di sini ya. Juga ada nih Bang. Apa tuh Kak? Di bagian dalamnya. Mana nih? Nah, kita pasangkan. Ini dia yang gue seneng banget. Ini apa sih Kak? Ini namanya engine heat insulation. Agar apa? Jadi itu berfungsi untuk meredam panas mesin. Jadi mesin nggak akan dibikin overheat gitu. Oh gitu. Juga, suara mesin tuh jadi lebih kedap gitu loh Bang. Oh berarti enak banget dong. Berarti panas sudah nggak perlu panas-panas lagi mesin juga menjaga ini ya. Akan diserap oleh si engine heat ini. Keren. Senang banget kan? Keren. Kalau gitu kita beralih ke samping. Boleh. Ke samping kita juga udah pasangin aksesoris. Nah ini dulu nih. Nah ini. Kita sudah pasang ini. Ini dia agar buat apa sih sebenarnya? Nah ini jadi kalau misalnya bebatuan nih dari ban mobilnya. Okay. Itu akan langsung mengenai si body mobil. Oh berarti tidak. Langsung ditahan oleh ini dulu. Oh bukan batu doang, air pun. Enggak kena ini ya. Lumpur juga ditahan sama itu. Dan kita tuh pemasangannya udah plug and play Bang Ebel. Plug and play itu apa Kak? Kita enggak pakai pengeboran sama sekali, udah langsung pasang. Terus ada mudguard dan ada ini nih. Ini sih yang paling senang banget gua. Dia Sharpie juga kemarin udah pasang ya, tapi yang warna krom. Iya, warna krom. Di Brio kita pasangin yang warna karbon. Oke. Okay. Ini aja. Enak banget teman-teman. Ini kalau dibuka enggak lecet-lecet segala macam nih. Ini buat nyanggah, biasanya kan kuku panjang Kak. Iya. Wah, langsung lagu Trio Macan. Gini ya okay. Bang, nggak kena cakaran istri lagi. Bener ya? Banget. Jadi kalau istri gue kalau marah, tinggal cakar ini aja sayang. Wah. Oh iya. Keren. Langsung terlindungi oleh door handle sama outer handle cover. Dari Ih keren. Terus di sini juga ada nih Bang. Dipasangin ini agar apa? Air. Jadi kalau misalnya mau buka kaca sedikit, jadi akan di. Hujannya nggak ini kan? Airnya nggak masuk ke dalam gitu. Wah keren banget bro, keren. Apalagi sih Kak yang dikasih Otto Project. Ya. Nah ini dia nih, yang ini. Bikin mobil Bang Ebel bisa terbang. Ini mobil yang bisa terbang, ini yang gue senang nih bro. Bikin mobilnya ini keren terbang. Banget. Kita udah pasangin spoiler dari Otto Project. Yes, mantap. Pas banget nih untuk Brio. Gimana Bang, keren nggak? Gue sih melihatnya tadi, pertama gue melihatnya, yakin gak nih ya dipasang ini ya. Ternyata pas gue lihat bener-bener keren banget ini. Ini menjaga banget buat udara-udara bisa terbang nggak? Ini bisa terbang ya? Bisa terbang. Ini udah desainnya tuh udah aerodinamis. Wih. Udah pas banget untuk si Brio ini. Mantap. Juga ada nih, ada hiu-hiu. Nah, aku bilangnya hiu, bener. Aku bilangnya hiu. Ada shark fin juga, shark fin antena yang udah dipasangin dari Otto Project nih. Yang sudah terpasang di mobilnya Bang Ebel Cobra. Terakhir nih. Ini dia nih. Tadi di depan udah ada. Ada, bener. Ada rear bumper juga. Rear bumper nih. Jadi lebih gede gitu mobilnya kelihatan. Iya, lebih bulky lagi. Bener. Ini bener-bener. Yang kita lihat cuman lihat Brio itu mobil cewek segala macam, ini jadi cowok nih. Jadi maco banget. Maco banget, gagah banget. Bagus, mantap, bagus bro. Jadi maco banget, udah kayak keren. Gini ya Bang. Iya gede banget nih, keren banget. Selanjutnya. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam nih kan. Boleh. Di dalam juga sudah kita pasangkan aksesoris dari Otto Project. Aduh ya Allah, pengen tahu dong kayak gimana sih. Coba lihat yuk, ayo kita ke dalam. Langsung aja kita lihat. Nah Bang Ebel, iya. Ketika kita buka pintu, tadi siap. Kita langsung disambut nih sama lampu-lampu. Aku mau nanya dong, kenapa kok hidup terus ini?
Karena ini tuh kayak udah sensor pakai pintu gitu bang, jadi ketika pintu dibuka dia akan langsung nyala. Walaupun ini mati ini tetap nyala. Iya. Berarti dia mengikuti lampu di sini. Iya benar. Dan ini tuh juga udah plug and play, nggak ada pemotongan kabel sama sekali. Serius kak? Iya serius. Keren. Ini tuh nggak cuma jadi bikin keren gitu loh bang, iya. Tapi ngelindungin kalau misalnya bang Ebel nih atau mungkin istrinya lagi bawa mobil. Bener. Masuk, terus misalnya kakinya kayak nginjek ini. Ini jadi terlindungi sama si dodol. Eh nggak salah bro, milih ini bro. Salah ya. Tapi semua mobil bisa dipasang ini? Kita punya untuk beberapa mobil, tentunya kita bikin beda-beda ya bang, sesuai dengan mobilnya gitu. Kita bikin khusus per mobilnya, keren untuk banget. Brio. Selanjutnya apa sih kak? Selanjutnya kita udah pasang karpet juga. Ini nih yang gue sayang. Dan kemarin kita juga udah pasangin juga Maxcarfi. Maxcarfi ini, kan Bang Ebel tadi udah bilang juga mudah banget dibersihkan. Bersihkannya mudah banget ini. Udah gitu kalau jatuh pun dia tidak merembes ke mana-mana. Ini nih yang karpet ini seneng banget. Iya, kita bikin juga khusus per mobilnya, mengcover keseluruhan lantai mobil sampai ke bagasi. Serius kak? Iya, semuanya sampai ke bagasi. Dapat. Kita juga udah pasangin sampai ke bagasi Bang Ebel. Wow. Nah mungkin kita review lagi ya. Boleh dong. Dalamnya. Nih. Masih banyak lagi nih yang udah kita pasangin di dalam. Ini yang paling seneng nih. Ininya, ini tuh kayak elegan banget sumpah kak. Udah gitu empuk, jadi kalau belok tuh nggak terlalu, kan kalau di ini kan keras nih kak. Iya. Ini agak empuk banget. Empuk. Nih, enak banget ini, kayak elegan banget nih. Sama ini nih, ini apa sih? Karpet apa sih? Ini adalah premium steering wheel cover dari Auto Project. Nah itu termasuk produk barunya Auto Project nih bang. Serius? Produk baru Auto Project, jadi buat teman-teman yang mungkin sama kayak Bang Ebel, iya. Setirnya kurang nyaman. Bener. Bisa ditambahkan premium steering wheel cover ini. Gitu. Okay. Dan ini jadi ya bentuknya elegan gitu ya. Kak, nah, apa tuh? Selain itu, apa tuh? Ada lagi nih Bang Ebel. Ini dia tadi nih, kataku. Ini beda banget sama yang ditaruh-taruh tempat apa yang lain. Yang paling kerennya itu ketika kita taruh biar nih, langsung gini aja dia. Nah, itu kuat banget lah. Nah, bisa diginiin lagi. Karena kita udah sebelum meluncurkan produk ini Bang Ebel, kita udah melewati vibration test. Jadi kayak getaran-getaran atau jalan-jalan berlubang, dia tahan, dia akan kuat. Kayak gitu. Wow. Tapi gak bakalan jatuh deh pokoknya. Besss. Mantap banget, udah gitu AC jadi dingin, kena AC dia HP-nya jadi dingin terus. Iya, AC dia akan dingin terus, dan juga kita bikinnya tuh beda bang, phone holder-nya dibandingkan phone holder yang jepit AC lainnya. Iya, bener. Kita benar-benar bikin ada penyangganya gitu, jadi benar-benar kuat, nggak akan merusak kisi-kisi AC. Aduh, mantap banget sih Proto Project, makasih banyak ya kak. Apalagi sih kak yang dikasih lagi? Ada lagi, apa sih? Coba cek deh di sebelah bang. Apa sih? Aduh, ini kak, dia. Ini, woi, keren, ini. Yang bisa dicas-cas itu ya kak? Bisa dicas karena ada kabelnya, bisa disambungin ke bagian lighter. Aku coba ya kak. Kalau kita sambungin ke bagian lighter, itu penumpang belakang akan bisa ngecas karena akan ada Oke. Iya ini ya, nyatuinnya ke sini ya. Oke. Nah itu cuma salah satu fungsinya doang bang. Jadi nggak cuma bisa ngecas aja, tapi juga bisa jadi armrest. Jadi Bang Ebel, kalau misalnya capek, tangan di sana, begini, bisa maju. Bisa di adjust juga sesuai dengan kebutuhan. Wow, keren banget. Dalamnya juga, aku mau lihat. Wih, dalamnya. Bisa, naruh barang. Taruh koin, naruh ini, kartu BCA aku. Kartu siapa ini? Langsung ada ya? Langsung ada nih. Dalamnya ada juga nggak sih? Iya, dalamnya juga bisa. Nah, itu kita ada kayak dua tingkat gitu. Oh. Iya. Organisir barang-barang. Jadi banyak banget kan fungsinya. Bisa banyak ngecas, banget. Bisa jadi armrest, bisa tempat penyimpanan barang. Bener. Ini gue nanya, ini cuma ada di Auto Project aja apa gimana sih? Punya, yang lain juga punya, tapi yang premium punya Auto Project. Lihat bahan-bahannya aja juga udah premium. Udah bener-bener premium banget sih, sumpah-sumpah lembut banget ini. Lembut banget nih, enak banget dan tebel banget nih. Nih. Fungsinya juga banyak banget. Iya sih ya gue sih, terima kasih banyak nih, aduh. Gimana ya, gue mau ngucapinnya ya. Pokoknya Auto Project terbaik bro. What is your why? Kenapa udah kayak gini bang? Aku udah, karena aku bahagia banget kak. Kamu tahu nggak kak? Gimana? Kebahagiaan gue itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Setelah pasang seri Auto Project. Bener banget. Ya Allah, makasih banyak. Sama-sama. Tadi kan kita udah lihat nih. Bener. Kita udah review satu-satu. Ya. Ngebel gimana nih kesimpulan dan kesan-pesannya gitu? Pesan-pesan gue dari beberapa jam ngelihat mereka memasang yang sangat luar biasa sekali. Yang pastinya gue bahagia dengan hasilnya yang sangat luar biasa ini. Jadi buat teman-teman, gue saranin kalau pengen mau dikasih mobilnya, nggak usah jauh-jauh, Auto Project nomor 1 deh bro. Langsung Auto Project bro.
Bener banget Bang Ebel. Jadi buat sahabat Oto nih yang pengen pasang aksesoris tadi bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kotanya. Karena untuk project itu ada distribusinya dari Aceh sampai Papua. Serius, Kak? Serius. Jadi enggak perlu iri nih yang punya Brio juga bisa pasang nih kayak Bang Ebel. Bener, bro. Bener banget. Ataupun datang ke toko Project Garage kita yang Oto ini ada Cengkareng, terus nanti kita juga ada di beberapa titik lainnya di Indonesia. Aku mau nanya. Oto Project ini bukan hanya mobil doang, motor ada enggak sih? Kita sih khusus mobil, tapi ada beberapa case di mana kayak klakson kita itu ada juga motor yang pasang. Tapi kita tuh Oto Project khusus untuk mobil. Mobil pastinya. Nah, buat kalian sahabat Oto yang nggak pengen ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya, benar, silakan follow akun sosial media media sosial Oto Project yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project dan juga Ebel. Ebel Cobra, bro, pastinya, bro. Dan insya Allah beberapa bulan lagi ada mobil lagi untuk datang ke Oto Project lagi. Oh iya, lagi. Ada siap. Mobil lagi? Ada, mobil Suzuki dong. Jimny aku akan memproses di sini nantinya. Jimny? Iya. Oh, mau ikut road party sama ini, road party sama Om Fitra Eri. Kali aja Om Fitra Eri mau, ya kan, party. Langsung berlima anggotanya, iya. Om Obi, Fitra Eri. Ari Brata, Rigen, Rispo, Ibji. Salah. Oke, berarti next Jimny kali ini, ya. Bulan-bulan ini insya Allah saya akan datang lagi. Juga. Nah, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya. Wow. Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Satu lagi, Kak. Apa sebelum itu? Terakhir, aku akan ngasih jadwal untuk Oto Project. Oke, silakan. Kalau kalian pengen benerin mobil, mobil kalian pengen ganteng ataupun cantik, langsung saja Oto Project nomor 1 di Indonesia. Oto Project terbaik. Coba ulangi lagi, Kak Ebel. Ulangin lagi. Ya, ulangin lagi tuh. Meninggal gua kalau ulangin lagi. Oto Project terbaik. Oke, okay, terbaik. Ya, oke, okay. Tapi kita juga ada yang lainnya, Bang. Apa dong Oto Project? Oto Project bikin mobil auto keren. Oto Project bikin mobil auto keren. Nah, itu nanti kita closing nih. Oke, okay, nah, siap. Oke, okay. Oto Project bikin mobil jadi. Sorry. Kompak nggak jadi, Ajimi. Jangan, Menteri. Janganlah. Buset, lu mau yuk. Tolong, ampun. Ayo, okay. Oto Project. Bikin mobil auto keren. Oke. Okay. Kakak bilang aku auto keren ya? Iya. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye bye.